Hi guys, jangan lupa subscribe, like, and share, turn on notification bell. Hai kawan-kawan, okay, tajuk kita hari ini adalah berkisarkan tentang hantu Jepun. Jika kita mempunyai kisah-kisah legenda berkenaan dengan hantu, Jepun juga tidak terkecuali untuk mengisahkan tentang hantu-hantu mereka. Okay, bagi setengah orang Jepun, dia takut untuk berjalan bersorangan pada waktu malam. Yang pertama adalah Kuchisaki Onna. Kuchisaki Onna adalah yurei moden yang sangat jahat, yang mana namanya secara harfiahnya diterjemahkan kepada wanita mulut terkoyak. Menurut legenda, ketika Kuchisaki Onna masih hidup, dia dihukum oleh suaminya kerana curang dan berzina. Dia berang dengan tindakannya. Suaminya menghiris mulut Kuchisaki Onna terbuka hingga satu telinga ke satu telinga yang lain. Hantu Kuchisaki Onna muncul sebagai seorang wanita muda yang cantik memakai topi muka sambil memegang senjata tajam seperti gunting. Dia menghampiri manusia pada waktu malam dan bertanyakan soalan dengan tujuan sangat jahat. Watashi kiri, yang bermaksud cantik tak saya, adalah soalan yang ditanyakan. Jika jawapan yang diterima adalah tidak, maka mangsa akan dibunuh serta merta dengan memotong tubuh anda. Dan jika anda menjawab ya, Kuchisaki Onna akan melanggarkan topeng mukanya dan mendedahkan wajahnya sangat menakutkan, lalu menghiris mulut anda sama sepertinya. Dengan senyuman yang luas menampakkan gigi yang tajam, Kuchisaki Onna sekali lagi bertanya, sekarang masih cantik lagi tak? Rasanya ini adalah situasi kala-kala di mana apa sahaja jawapan yang kita bagi, kita pasti mati dengan jawapan tu. So, hati-hati lah geng. Manakala gambar yang ini pula, diorang dakwa yang ini adalah Kuchisaki Onna yang sebenar. Cantik juga kan? Seterusnya adalah Chochin Obake. Chochin Obake adalah sejenis hantu tanglong. Dia tidak punya jejak jahat seperti yokai yang lain. Dia hanyalah menipu. Seorang penipu yang nakal lah, suka menakutkan manusia. Obake Chochin akan menjelikan lidahnya yang besar, memutarkan matanya dari atas ke bawah dan ketawa terbahak-bahak untuk menakutkan orang yang melalui kawasan sekitar. Menurut legenda, tanglong biasanya boleh merubah menjadi yokai ini setelah digunakan selama 100 tahun. Ia berasal daripada kepercayaan agama Shinto kuno bahawa semua objek bahkan benda mati juga mempunyai roh yang tersendiri. Pelik juga kan? Yang seterusnya adalah Yuki Onna. Pernahkah anda melihat seorang wanita cantik dengan kulit yang sangat putih seperti salji, berambut panjang berjalan-jalan di tengah musim sejuk yang sangat dingin? Jika ya, maka itu adalah Yuki Onna atau dikenali sebagai wanita salji. Apabila dia berjalan di atas kawasan yang dipenuhi salji, anda tidak akan menemui tapak kakinya. Sebahagian besar cerita Yuki Onna ini berasal dari wilayah bersalji utara di bahagian Jepun seperti Omori dan Akita di wilayah Tohoku. Dalam beberapa versi, dia adalah pengkhianat salji yang menjedut jiwa-jiwa mangsanya. Tetapi dalam versi lain pula, dia menggunakan kecantikan gaibnya untuk mengikat lelaki yang lemah ketika musim sejuk dan membiarkan mangsanya membeku sehingga mati. Kesiannya. Tapi setengah mengatakan bahawa Yuki Onna merupakan seorang wanita yang cantik dibunuh dalam salji dan dia melakukan perkara yang sama untuk membalas dendam. Seram. Seterusnya adalah Jorogumo. Jorogumo adalah hantu laba-laba yang menggoda. Adalah berdasarkan kepada laba-laba penenun bola emas yang benar-benar wujud. Biasanya ditemui di seluruh Jepun. Laba-laba betina sebesar 2.5 cm panjangnya malah boleh menangkap burung kecil sebagai mangsa. Tetapi legenda menceritakan bahawa seekor laba-laba ini mencapai usia 400 tahun. Ia akan berubah menjadi Jorogumo dan mempunyai selera makan terhadap lelaki muda, bukannya burung serta serangga. Jorogumo seringkali digambarkan seorang wanita cantik berkaki laba-laba
dikelilingi oleh kerangka mangsanya. Mereka menggunakan bahagian manusia yang sangat memikat untuk menggoda lelaki pulang ke rumah mereka. Kemudian terperangkap dalam sarang dan melahap mangsa secara perlahan. Yokai seterusnya adalah Gashadokuro. Legenda menceritakan bahawa tulang-tulang orang miskin atau orang yang kurang bernasib baik akan mati bertukar menjadi Gashadokuro. Yokai ini terbentuk di mana tempat banyak kerangka normal berbaring seperti di kampung-kampung setelah kelaparan atau penyakit telah menghapuskan penduduk setempat. Disebabkan tidak dikebumikan, roh dan tulang-tulang tersebut akan bergabung dan menghasilkan satu kerangka yang sangat besar, sekitar 15 kali ganda daripada saiz manusia biasa. Anda boleh lihat yokai ini pada ukiran terkenal iaitu Takashi Shasha The Witch dan The Skeleton Spectre yang dicetak di atas kad pos, bendera dan t-shirt sejak penghasilannya pada tahun 1844. Hantu kerangka ini memakan pengembara yang berseorangan dengan menggigit kepala mereka, melahap tulang dan meminum darah mereka seperti Dracula. Wow, tiba-tiba ada Dracula dalam cerita ni. Pelik. Yokai seterusnya adalah Kappa. Senarai Yurei dan Yokai Jepun tidak akan pernah lengkap tanpa Kappa. Kenapa? Yokai ini sangat tertanam dalam agama, sejarah dan budaya di Jepun. Malah terdapat sushi yang dinamakan bersempenanya, iaitu Kappamaki, Cucumber Roll. Makhluk geni ini seperti manusia, mempunyai cengkerang seperti penyu, kulit bersisik yang berwarna hijau dan sebuah piring di atas kepalanya yang mesti diisi dengan air setiap masa untuk teruskan hidup. Ia tinggal di sungai-sungai, tasik dan laluan air yang lain di Jepun. Dalam Shintoism, Kappa dihormati sebagai Tuhan air dan patung-patungnya kadang-kadang boleh dilihat di kuih-kuih di sekitar Jepun. Perkara biasa yang dilihat pada Kappa adalah ia sangat sukakan timun dan tidak akan mengingkari janji. Kappa besi bandar gemar menarik kanak-kanak dan haiwan yang sesat ke dalam air hingga lemas dan dimakannya. Selain daripada gemar memakan timun, Kappa juga sangat meminati usus mentah manusia. Usus dimakan oleh Kappa. Hati-hati ya kalau siapa mandi di sungai, takut ditarik oleh Kappa. Baiklah kawan-kawan, di sampai sini saja cerita kita. Jangan lupa subscribe, like and share untuk cerita lebih menarik akan datang. Bye.